ini adalah kali kedua saya bersumpah lantah, termasuk Mendi Batullah. Yang pertama di Masjid Wilayah, kedua-dua di masjid. Namun yang dituduh Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke hari ini enggan bersumpah lantah untuk menafikan bahawa dia tidak menyuasai. Bukan saja bersumpah pada saya ini secara konservatif, ikut agama, ikut dalam prosiding jenayah sekalipun, di prosiding membela, semasa prosiding membela diri di mahkamah, beliau enggan memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi. Mengapa? Dengan Allah tidak mau bersumpah, di mahkamah pun takut untuk bersumpah. Demi Allah, demi Allah, saya sudah bersumpah dua kali di sini. Saya tidak berbohong dalam laporan polis yang saya telah buat pada 2008 tersebut. Saya ingin menyatakan sebagai seorang Muslim, saya yakin lafaz sumpah di hadapan Allah ini bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan. Dalam sejarah Islam pun perkara-perkara seperti ini adalah amat serius. Nasihat yang saya terima dari para ulama, saya tak tunjuklah rakaman ini, tapi saya tanya, sumpah di Kaabah ni macam mana? Mereka berkata, amanah besar kesannya dan akibatnya jika orang yang melafazkan tu berdusta. Saya berdusta kepada Allah dan saya sungguh menerima azab dan laknat serta